menangkap tersangka lainnya yaitu F dan RM. Tersangka RM selaku orang yang memerintahkan tersangka CLU dan AP untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan terkait penyalahgunaan narkotika kepada tersangka F dan RM. Ini didapatkan barang bukti lain yaitu narkotika jenis sabu ya seberat 1 kilo 23 gram, kemudian 3 buah timbangan elektrik, kemudian plastik klip kosong, kemudian beberapa jenis handphone dan 1 buah kartu akses, mungkin akses masuk apartemen, kira-kira begitu. Sehingga terhadap mereka saat ini sudah dipersangkakan terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang